Berdasarkan hasil uji laboratorium Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN Kementerian Perdagangan di Bogan Kudisperindag Jawa Barat, najangges disese baju urut rea ngandung bakteri jamur samala virus anu bahaya keur kesehatan. Eta hal tadi ditembrakeun ku Dirjen PKTN satotas ngamankeun mangratus-ratus bal baju urut di Kota Bandung. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN Kementerian Perdagangan di Wewengkon ku Dinas Perindustrian dan Perdagangan ngamankeun teu kurang ti 551 bal baju urut di salah sahiji gudang di Pasar Gede Bage Kota Bandung poe Kemis isuk-isuk. Dirjen PKTN Kemenag Ferry Anggrijono nembrakeun pihakna nalingakeun kalawan intensif dume eta produk impor baju urut ngarempak aturan. Samala dumasarkan hasil uji coba di laboratorium sawatara minggu katompernakeun sanajan geus diseuseuh sababaraha kali eta baju urut teh masih ngandung bakteri, jamur jeung virus anu henteu pamohalan mucungheukeun panyakit. Walaupun situ sudah dibersihkan, kami sudah beberapa waktu yang lalu kami ambil contohnya 25 item ya. Kami uji dan hasilnya sungguh sangat mengenaskan. Nah, apakah ini yang akan dikonsumsi? Sajroning kitu Wasekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API Jawa Barat, Rizal Tanzil Rahman ngebrehkeun, eta prak-prakan jual beli pakaian urut teh nyasar pasar domestik tur tangarugikeun industri garmen jero negeri. Kalau tadi kita lihat barangnya sudah sangat tidak layak dipakai. Ini sampah, kalau saya bilang ini sampah. Dan tadi seperti Pak Jen bilang, ini harga diri bangsa kita bukan tempat sampah. Kita punya harga diri, kita punya industri yang besar, kita punya industri tekstil yang maju, bahkan ekspor kita juga di garment juga cukup baik. Artinya produsen tekstil kita itu cukup, sangat lebih dari cukup untuk bisa mengcover ini. Dan ini penting diketahui masyarakat agar ini awareness juga ke masyarakat bahwa ternyata pakaian bekas ini sangat berbahaya. Salah seorang warga nu masuk pakaian urut Amir ngeceskin, eta baju teh dicangking ku dirina ti Medan. Amir nembrakeun hiji bal eta baju urut teh hargana 2 juta tepi ka 3 juta. Masih cek Amir eta baju teh payu dibareuli ku padagang keur dijarualan deui di Pasar Cimol Gede Bage Kota Bandung. Ya, kita juga belanja barang ini dari Medan itu, Pak. Kalau pembelinya sudah tidak ada, konsumennya sudah tidak ada, ngapain kita, Pak, mau beli barang ini, gitu, Pak. Nah, jadi mangsa pasarnya saya rasa sudah masing-masing, Pak. Pihak Dirjen PKTN bakal mayang maluruh turta nindak lanjut sumebarna eta baju urut, tapi nyaho ti nagara mana asalna. Dirjen PKTN andeskeun modus distribusi baju urut teh disalimpangkeun kana barang anu luyu kana standar kawas cocoan barudak. Harga 551 bal eta baju urut teh bisa ngahontal 4 miliar tapi ka 5 miliar rupiah. Budi Hartati, Bandung TV.